Welcome back lagi sama gua hari ini, ya enggak? Gua kayaknya hari ini dapat satu kabar yang cukup melegakan, jadi case close ya. Dan sudah selesai, hari ini dimediasi, besok temen ojol yang disuspend juga sudah bisa online lagi. Gua enggak tahu ini sumber yang valid atau enggak, tapi menurut dari postingan pertama yang gua ngeliat, korbannya sih kalau enggak salah Bang Indra. Dan gua sudah coba tanyakan dan ternyata hari ini sudah dimediasi ya. Kedua belah pihak sudah didamaikan dan besok pun akun sudah bisa kembali online. Untuk semua netizen dan teman-teman ojol, lebih baik cukup sampai di sini, nggak usah diteror lagi. Dua-duanya sudah berdamai dan ya semoga jadi pelajaran yang berharga ya. Jaga sikap, jaga omongan, karena kondisi itu dari omongan itu bisa jadi masalah. Sama-sama belajar memaafkan, bersabar, dan mengerti kondisi satu sama lainnya, karena setiap orang pasti punya masalah. Dan untuk menyikapi masalah, itu paling bagus dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Sekian dari gua, semoga nggak ada kasus drama lagi, case close.